رسول الله ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. ہر چیز دنیا میں ہوتی ہے اللہ کے لکھے ہوئے کے مطابق ومشیئت ہی اللہ کے چاہنے کے مطابق اور اللہ کا چاہنا منافذ ہو کر رہتا ہے اور اللہ رب العزت کا چاہنا وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا جو بندے چاہیں گے جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَمَشِيئَتُهُ تَنْفُذْ لَا مَشِيئَةَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. Sesuatu itu dia akan terjadi mengikut apa yang telah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya. Dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi pasti akan terlaksana juga. Dan tidak ada sesuatu pun mengikut kehendak makhluk melainkan apa yang dikehendakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak pasti akan berlaku. Dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tak inginkan pasti tidak akan berlaku. Ye baat pehle main irade ke saath keh chuka hoon. Ek hai mashiyat aur irada aur ek hai raza. Raza aur cheez hai, irada aur mashiyat aur cheez hai. Iska maana kya hai? Allah bande ko ikhtiyar denge, banda apne ikhtiyar se karega. Lekin Allah ikhtiyar wapas le to banda nahi kar sakta. Lekin agar Allah ikhtiyar hi wapas le le to phir duniya dar imtihan kaise hogi? اس لیے جو بندہ کر رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہے, اللہ کی مشیت سے ہے, لیکن اللہ کی رضا سے نہیں ہے. رضا اور چیز ہوتی ہے, مشیت اور ارادہ اور چیز ہوتی ہے. Jadi begitu juga kita nak kena faham dekat sini. Yang pertama masyiah, redha dan Allah SWT. Masyiah, iradah dan redha. Ini tiga perkara ni. Kan? Jadi redha kan, masyiah, iradah dan redha. Masyiah dengan iradah ni benda yang sama. Dan redha ni satu benda yang lain, iaitu apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala buat satu keputusan kepada seseorang, maka Allah SWT telah beri ikhtiar kepada dia. Adakah Allah SWT boleh tarik ikhtiar tadi? Allah SWT tidak tarik ikhtiar tadi, ikhtiar diberi. Tapi memang dah tertulis dekat sini yang dia akan buat mengikut kehendak Allah, mengikut masyiah Allah, iradah Allah. Tapi adakah keinginan tadi sama dengan redha Allah SWT? Itu belum tentu lagi. Sebab itu kita kata, dekat sini yang kita nak kena faham, kita kena faham satu, kehendak dan masyiah dan iradah Allah tadi, kehendak dan keinginan Allah. Satu lagi, kehendak dan keinginan Allah ni pasti akan berlaku. Tapi keredhaan, adakah Allah redha pada apa yang kita buat tadi? Ini lain. Jangan kita samakan bahawasanya, oh ni telah ditakdir, Allah akan redha pada benda tu. Tak. Tak ada nak buat macam mana dah. Saya ni majbur, saya ni dah terpaksa ini. Maka kita harap Allah SWT tak azab kita, kita harap Allah SWT tak hukum kita. Tak, bukan letak keredaan Allah. Dia letak pada masyiah. Dan ini kita panggil ta'alluq, ta'alluq, hubungan takdir tadi dengan iradah dan masyiah. Yadi main yasha, Allah jisko chahte hain hidayah dete hain. Allah SWT, وہی بات آگی بار بار, اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں. یعنی بندہ اختیار کرتا ہے, اللہ کی مشیت ہوتی ہے. جدی یہدی من یشاء, اللہ SWT boleh beri hidayat pada siapa saja, iaitu seorang itu dia boleh ikhtiar. Tapi kehendak Allah SWT macam ni, maka pasti akan terjadi. وَيَاسِمُ وَيُعَافِ مَنْ يَشَاءُ فَضْلًا, اللہ جس کو چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں بطور فضل اور مہربانی کے. وَيُزِلُّ مَنْ يَشَاء وَيَخْزُرْ وَيَبْتَلِ عَدَلًا, يَهْدِي مَنْ يَشَاء وَيُزِلُّ مَنْ يَشَاء, جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. وَيَاسِمُ وَيُعَافِ مَنْ يَشَاء فَضْلًا وَيَخْزُرُ وَيَبْتَلِ عَدَلًا, اللہ چاہتے ہیں تو معاف فرماتے ہیں بطور فضل کے, اور اللہ چاہتے ہیں تو بندے کو سزا دیتے ہیں, ابتلا فرماتے ہیں عدل. جی Allah Subhanahu wa Ta'ala dia boleh beri hidayah kepada siapa saja yang dia suka. Wa ya'sim, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh mengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh pelihara dan mengampunkan seorang itu mengikut fadhlan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mengikut anugerah ataupun apa yang Allah SWT nak beri special pada seorang itu, Allah SWT boleh buat. Wa yudhillu man yasha, Allah SWT akan sesatkan seorang tadi. Wa yakhdhulu wa yabtali adalan, begitu juga Allah SWT akan hukum dan Allah SWT akan ibtilak seseorang tadi mengikut cara adal. Maknanya apabila seorang itu melakukan satu-satu dosa, maka Allah nak ampunkan dia secara kurniaan Allah. Allah SWT sayang rahmat Allah SWT pada orang tu, dalam keadaan dia buat dosa Allah nak ampunkan juga, pun tak ada masalah bagi Allah SWT. Begitu juga kalau Allah SWT nak hukum di atas dosa dia tadi mengikut cara keadilan, pun tidak ada masalah bagi Allah SWT. Ya, tiga lafaz nur firmalin. Dekat sini ada tiga lafaz yang tuan-tuan kena perhatikan. Adal. Yang pertama adal. Fazal. Adal. Fazil maghfirat. Yang pertama adal, yang kedua fadal, yang ketiga maghfirah. Maghfirat, muafah, jo bhi likh le. Maghfirah, muafah. Tuan-tuan boleh sebutlah benda yang sama. Mustahiqe saza ko saza dena aur mustahiqe jaza ko jaza dena, ye adal hai. Orang yang sepatutnya kena hukum bagi dosa yang dia buat, kena hukum bagi dosa yang dia buat ataupun dia dapat nikmat daripada kebaikan tadi, maka ini dipanggil keadilan. Kalau dia buat salah, dia kena hukum. Adil lah ni. Mustahik ke saza ko saza dena aur mustahik ke maghfirat ko maghfirat. Ye kya hai? Adal. Seorang yang kena hukum kemudian dia dihukum, dan seorang yang mana dia buat dosa dia diampun, seorang yang mana dia perlu diampun dia dapat keampunan, maka ini kita panggil keadilan. Mustahik ke maghfirat ko maaf kar dena aur mustahik ke saza ko bhi maaf kar dena, ye hai fazl. Seorang yang mana dapat pengampunan, dapat pengampunan pun diampunkan juga, dan seorang yang buat salah pun diampunkan juga, ini dipanggil fadlan. Aur mustahik ke saza ko saza dena aur mustahik ke maghfirat ko bhi saza dena, ye hai zulm. Orang yang sepatutnya kena hukum kemudian kita hukumkan, kemudian orang yang sepatut tak kena hukum dan kita hukumkan juga, ini dipanggil zulum. Allah Rabbul Izzat kabhi to adal se kaam lete hain, saza ke mustahiq ko saza de dete hain aur maghfirat ke mustahiq ko maaf kar dete hain. Ye kabhi adal se kaam lete hain. Kadang-kadang Allah SWT ambil kerja dari segi adal, iaitu orang yang buat salah kita akan beri hukum, dan orang yang layak dapat keampunan Allah SWT boleh beri keampunan kepada dia. Aur kabhi Allah Taala فضل سے کام لیتے ہیں کہ مستحق کے مغفرت کو معاف کرتے ہیں اور مستحق کے سزا کو بھی معاف کر دیتے ہیں. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala ambil kerja dari segi fadal. Fadal ni maksudnya orang tadi memang layak dapat hukum. Orang tadi layak dapat hukum, dan orang tadi daripada layak dapat hukum Allah Subhanahu wa taala boleh ampunkan dia. Orang yang tadi tak patut dapat apa? Dapat keampunan, dia dapat juga keampunan. Ini adalah fadhal daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala zulm kabhi nahi farmate ke mustahiq ke saza ko saza de aur mustahiq ke maghfirat ko bhi saza de, aisa kabhi nahi karta. Dan Allah Subhanahu wa taala tak akan buat zalim, iaitu orang yang sepatutnya kena azab diazabkan, itu betul lah. Kemudian orang yang tak sepatutnya kena azab tiba-tiba Allah azabkan juga, ini Allah Subhanahu wa taala tak akan buat kezaliman. Wama rabbuka bizallamil abid. Wama rabbuka bizallamil abid. Allah afu bhi hai, kareem bhi hai, adil bhi hai, lekin zalim nahi hai. Allah afu pun, adil sama, ghafur pun sama, tapi Allah Subhanahu wa taala tak zalim. Maknanya kalau salah Allah boleh ampun lagi. Aur ye jo nisbat Allah ki taraf hoti hai na, Allah taala hidayat dete hai, ini Allah ke fadhal se hoti. Jadi nisbat yang dikatakan yahdi man yasha, Allah SWT boleh beri hidayah kepada siapa, ini dipanggil fadhal daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini jo izlal ki nisbat hai ke Allah taala gumrah karte hain, ye adal hai. Adal ka mana kya? Allah taala bande ko ikhtiyar dete hain ke chahe to fujur ikhtiyar kare, chahe to taqwa, chahe to fujur aur chahe to. Allah ne 11 qasam utha kar baat samjhai hai. Wa shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal layli idha yakhshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha
wa nafsin wa ma sabba. 11 قسم اٹھا کر فرمایا فالہمھا فجورھا و تقواھا. فجور بھی ہے اور تقوی بھی, اللہ نے دونوں دیے تھے. تو بندہ تقوی کو چھوڑ کر فجور اختیار کرتا ہے, تو چونکہ اس نے حضور کو اختیار کیا اللہ وہی چیز اس کو دے دیتے ہیں, یہ عدل ہے. یہ ذلوں کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ خام ہا گمراہ کرتے ہیں. اللہ نے دو چیزیں دی تھی, جو بندہ اپنی مرضی سے اختیار کرتا ہے اللہ وہی اسی کا فیصلہ کر دیتے ہیں. Jadi tuan-tuan demikian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dekat sini, satu hidayah, satu lagi idlal. Idlal, hidayah ni satu fadal, iaitu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala nak beri hidayah, nak beri keselamatan pada seseorang, tu tak ada masalah. Begitu juga idlal, ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah fadal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana Allah nak beri hidayah pada siapa saja, Allah SWT punya suka kurniaan. Ini sebagai satu kurniaan, fadhal daripada Allah. Manakala idlal pula, idlal ni pula tuan-tuan diberikan oleh Allah SWT. Seperti apabila seorang itu Allah SWT telah tetapkan dia, iaitu Allah SWT telah tetapkan keburukan bagi dia, Allah SWT beri ikhtiar kepada dia, dia ambil juga keburukan tadi, maka apa yang berlaku dekat situ tuan-tuan, Allah akan hukumkan melalui adal dia. Allah SWT sebut dengan bersumpah dalam surah Asy-Syams, 11 kali sumpahan yang Allah SWT bersumpah. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا والارض وما طهاها ونفس وما سواها. 11 kali Allah SWT sumpah. Falhamaha fujurha wa taqwaha. Data ilham, ilham tadi sama ada membawa kepada fujur kejahatan ataupun bawa kepada ketakwaan kebaikan. Jadi dua kat sini ikhtiar, ilham tadi yang ikhtiar tadi, siapa yang ambil kejahatan maka akan dapat keputusan yang buruk, siapa yang ambil yang baik akan dapat keputusan yang baik. Ini adalah adil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu hidayah adalah satu fadhal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi idlal ini satu keadilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ada beri ikhtiar, kita masih lagi ambil kat situ, Allah Subhanahu wa ta'ala akan buat keputusan mengikut keadilan dia. Kulluhum yataqallabuna fi mashiyatihi baina fadlihi wa 'adlihi. ساری مخلوقات اور سارے لوگ اللہ کے فضل اور عدل کے درمیان رہتے ہیں. دیکھو ظلم کی بات نہیں کی, کسی پر فضل کسی پہ عدل, ظلم کسی پہ نہیں ہوتا. دیکھو وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيئَتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ. Dan kesemua itu dia berbolak balik di dalam keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara fadal dengan adal. Tengok dekat sini disebutkan fadal dan adal, dia tak sebut pun tentang zulum. Jadi manusia ni Allah Subhanahu wa ta'ala ubahkan, bertukarnya dia punya keadaan daripada keadaan ini mengikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara fadhal dan keadilan. La radda li qaza'ihi, Allah ke faisle ko koi tal nahi sakta. Keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada orang pun boleh alihkan, boleh halang keputusan Allah. Allah ke faisle ko badal koi nahi sakta. Tak ada seorang pun boleh tukarkan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ke faisle par ghalib koi nahi aa sakta. Tidak ada seorang pun boleh ghalib ke atas keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanna bi zalika kulli, hum tamam par iman laate hain. Wa aqadna anna kullam min 'indihi, aur hum is baat ki yaqeen karte hain sab kuch Allah ki taraf se. Jadi kita beriman dengan kesemuanya dan kita telah yakin bahwasanya semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alfi alfi salamin alayka ya amin wa rahim.